Oke, brother, kita akan unboxing power mixer dari Yamaha tipenya IMX5. Buka isi dalamnya seperti apa? Ada couple power, ada busa buat pelindung. Dan ini adalah power mixernya. Bagi teman-teman yang nggak tahu power mixer itu apa, power mixer itu adalah power sama mixer udah jadi satu. Ya, jadi powernya sudah di dalam sama mixer ini. Bentar, kita buka. Oke, wih, keren coy. Kita intro dulu guys. Oke, sekarang kita akan tes untuk suara musiknya dulu. Untuk speaker sudah kita pasangkan di bagian belakang. Jadi kita langsung hubungkan ke speaker pasif ya, karena ini power mixer. Power sama mixer sudah jadi satu. Jadi kita hubungkan ke speaker pasif saja. Seperti itu. Dan untuk musik, saya coba masukin ke nomor 11 dan 12. Oke, sekarang kita nyalakan musiknya. Untuk mixer seperti ini ya. Mau itu mixer, power mixer, itu sama semua. Kalau teman-teman masuk di 11-12, pengaturan 11-12 yang kita mainkan. Nah, ini beda dengan mixer yang seperti tipe MG12XU, MGP, atau yang seri lainnya. Nah, ini sama modelnya dengan MG10XU, menggunakan knob ya. Jadi bukan pakai feeder, ini volumenya menggunakan knob. Dan untuk stereonya, kita lihat di sini, stereo level, kita tetap naikin sampai setengah dulu. Ya, karena di sini nggak ada tulisan nolnya. Nolnya tetap di sini. Nolnya mati malah dia. Jadi saya standarkan, taruh flat semua ya. Kita nyalakan volume di sini. Ini saya matikan dulu ya. Agak kecil suaranya. Naikin sampai di arah jam 3. High mid low saya mainin. Ini speaker yang kita pakai 15 inci. Suaranya oke juga ini. Sayang sekali kita nggak bisa mainkan untuk balance-nya ya. Saya nggak lihat untuk balance-nya di sebelah mana. Yang pasti di sini untuk knob warna putih ini bukan balance. Ini malah efek atau aux 2. Ya, yang di atas ini aux 1. Jadi sama sekali nggak ada balance-nya. Kita tinggal mainkan saja untuk di bagian speakon ya, bagian output speakernya. Seperti itu untuk cara mainkan balance-nya. Oke, kita lihat di sini knob warna hijau. Ini master EQ. Tulisannya sih bass booster ya. Jadi bassnya di agak di boost atau dinaikin ya. Coba kita lihat. Kita dengar suaranya. Ya, memang untuk fungsi master EQ-nya bass booster. Agak naik untuk bass-nya ya. Oke, saya penasaran untuk suara mic-nya. Sekarang kita nyalakan untuk mic-nya dulu. Oke, kita masuk ke bagian mic nomor 1. Ya, kalau mic biasanya untuk mixer yang lain, MGP atau seri MG12XU itu untuk input mic-nya biasa di atas ya, tapi ini di bawah. 1. Kompresornya biasa di atas ya, ini malah di bawah. Nggak apa-apa, sama aja itu semua.
kita nyalakan volume level di sebelah sini. Oh, sakitnya Om. Halo. Ya, berarti untuk stereo levelnya saya naikin jarak arah jam 12. Oke, cek 1 2. Cek this 1 2, suara asli dari mixer IMX 5. Cek 1 2, kurang bassnya, kita naikin bassnya sebelah sini. C low 1 2, this 1 2. Cek low 1 2, this 1. Naikin untuk height-nya. Cek 1 2, this 1 2. 1. Ini enteng sekali untuk suara kita ya. Karena watt-nya juga agak besar juga, 15 inci bisa 4 malah ini. Sekarang kita nyalakan untuk efeknya. Efek di sebelah sini, teman-teman tekan dulu efek on. Terus nyalakan untuk levelnya di sebelah sini. Teman-teman nyalakan efek di sebelah sini. A, C, terlalu fitik ya. Saya terlalu dekat dengan speaker. Karena gantung di atas, C1, 1, 2, C. Terlalu ngebas, jadi dengung. C1, 1, 2, tis. Tis, 1, 2. 1, check, 1, tis, 1, 2. Lalu, C, tis. Untuk efek, sama saja. Ini ada ref hall dan lain-lain ya. Sama dengan seri MGP atau MG12 EXO. Untuk efeknya sama semua. Sama-sama Yamaha juga ya. Ini ada fitur kompresor. Teman-teman juga aktifkan. Check, 1, 1, 2. C, low, C. Jadi dikompres sendiri. Check. Oke, fitur feedback suppressor. Jadi fungsinya hampir sama dengan anti feedback atau anti feedback destroy yang pernah saya review, itu merek Behringer. Fungsinya untuk memotong frekuensi atau feedback ya. Nah, ini tulisannya feedback suppressor. Kita coba tes ya sekarang ya. Nah, ini mic di posisi di sini ya. Saya taruh di sini. Kita nyalakan dulu. Kita nyalakan sampai feedback ya. Ingat, untuk feedback suppressor ini bukan anti feedback. Dia bekerja seperti ini. Jadi misalkan ada frekuensi yang berlebihan, nantinya dia akan potong memotong frekuensi feedback setiap 4 atau 5 detik. Sistem kerjanya seperti itu. Nah, sekarang kita nyalakan sampai feedback. Ini sudah feedback ya. Halo, C. Kita naikin lagi. Nah, ini kan kalau kita belum aktifkan, ini masih feedback sama dengung. Nah, kalau kita aktifkan, saya tekan feedback ke suppressornya. Nah, ini kita lihat. Cek. Nah, ini dipotong mood langsung. Dipotong mati langsung. Coba kita ngomong lagi kayak gini. Cek. Yes. C. C. Kita naikin lagi feedbacknya. Nah, ini feedback ada nih. Langsung dipotong. C. Tuh. Nah, sistem kerja suppressor feedback seperti itu. Kalau saya nggak aktifkan untuk feedbacknya, malah feedback dia ya. Kayak gini. Kita naikin lagi. Jadi nggak dipotong sama sekali. Seperti itu untuk cara kerjanya. Ini kita aktifkan. Naikin lagi. Nah, seperti itu untuk cara kerjanya ya. Oke, mungkin itu saja untuk review atau unboxing power mixer Yamaha IMX5. Kenapa saya nggak jelaskan semua? Karena ini sama saja untuk mixer yang lain. Cuman bedanya bentuk model rack aja seperti ini. Modelnya unik ya. Oke, terima kasih. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki ya. Jangan lupa like, subscribe. Jangan Ko Hendra buat mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Akhirnya saya Ko Hendra, thanks for watching.